Oke, teman-teman Sobat Adris Channel, jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Kali ini saya mencoba membuat video di daerah kayu tanam ya, karena saya mendapatkan informasi kemarin intensitas hujan sangat deras ya. Jadi ada sebuah jembatan yang putus di daerah kayu tanam. Ya, masuknya di sini ya. Ini jalan menuju SMP atau SMU kayu tanam ya. Ini nama jalannya Simpang Stasiun. Jadi teman-teman, jalan ini dulu sempat dipakai oleh masyarakat umum waktu jembatan kayu tanam pada tahun 2018 lalu roboh ya. Jalan lintas di depan kayu tanam itu dulu sempat roboh pada tahun 2018. Jadi ini adalah jalan alternatif, jalan sementara yang digunakan masyarakat yang dari Padang menuju Bukit Tinggi, tapi jalannya jembatannya ambruk di kayu tanam. Jadi ini dipakai dulu ya. Nama kampungnya Padang Mantuang. Jadi teman-teman, dari sini tembusnya ke pelabihan INS kayu tanam. Nah, jadi ini dulu sering digunakan sopir-sopir travel ya, sopir-sopir mobil pribadi bisa tembus ke sini lewat ke Padang Mantuang. Ini sebelah kiri SD Negeri 01 dan sebelah kanan ini SMA Negeri 1 kayu tanam. Oke Sobat Adris Channel, kemarin hari Sabtu ya, itu sore harinya sempat intensitas hujan sangat tinggi ya, sempat air terjun lembah naik itu gede sekali. Banyak video-video yang saya lihat di TikTok, video lembah naik ya, itu air terjunnya gede karena intensitas hujan yang sangat besar. Juga di depan kafe Ibumi ya, di Kanang Ampe, itu paritnya airnya juga meluber, jadi sempat mengganggu perjalanan pemotor dan orang-orang yang mau melintas di daerah Lembah Nai. Oke teman-teman, disinilah jembatan yang rusak tersebut ya. Kita coba ambil gambarnya di sini guys. Kembali.
Jadi guys, teman-teman, disinilah lokasi jembatan yang ambruk ya. Jadi jembatan ini dulunya digunakan waktu bencana jembatan ambruk Kaitanam ya. Ini digunakan sebagai jembatan alternatif menuju Labihan. Kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi. Jadi semalam intensitas air sungai ini sangat gede ya. Jadi memporak-perandakan pondasinya. Saya mencoba ngambil gambar dari bawah ya. Inilah kondisinya saat ini guys. Jadi guys, teman-teman, ini dari sisi sebelah kiri ya. Kalau tadi dari sisi sebelah kanan, ini sisi sebelah kirinya. Ini aliran air ini sampai ke jembatan yang di depan pasar Kaitanam ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kita meliput jembatan ambrol di Desa Pelabihan Kaitanam. Terima kasih udah menyimak videonya. Jangan lupa subscribe, share, dan bagikan videonya. Sampai jumpa.